Assalamu alaikum. Alhamdulillah. Syukur sangat. Dah sebulan menunggu baru tiba surat cinta daripada YT ni. Okey, sini Mak Tin nak share dan apa? Syukur sangat-sangat. Tak tahu nak cakap apa, memang gembira sangat-sangat. Dapat apa? Dah sampai ni. Nampak. Surat Google, surat daripada YT. Okay, Google Accent. Okay, alhamdulillah, syukur sangat. Selama ni apa bertukar lumus, okay, buat video, konten-konten masakan, pelbagai masakan. Okay, alhamdulillah, akhirnya dapat juga surat PIN daripada Google Accent ni. Okay, sebelum tu Mok Teh nak share sikit lah sepanjang Mok Teh apa jadi seorang YouTuber ni, pelbagai rintangan dan dugaan yang Mok Teh tempuhi sebelum nak capai ke tahap yang sekarang ni. Alhamdulillah, syukur sangat-sangat. Okay, nampak? Inilah surat daripada Google Accent. Okay, nampak? Okay. Alright, okay. Okay, sebelum perjalanan Mok Teh ni, YouTuber ni, okay, terfikir masa tu tengok YouTube macam biasa, then rasa macam okay juga kalau aku ni buat YouTube, lagipun rasa macam nak cubalah. Kalau tak cuba tak tahu, macam gitu lah. Macam Mok Teh ni, Mok Teh suka mencuba tau, mencuba apa yang yelah, kalau macam nak sesuatu tu nak kena cuba. Mok Teh suka mencuba. Sama ada berjaya ke tak, itu lain cerita, betul tak? Yang penting mencuba. Okey, sebab setiap kali mencuba tu kita tak tahu sama ada berjaya ataupun tidak berjaya tu. Okey, jadi Mok Teh mencubalah. Okey. Okey. Untuk pertama kali Mok Teh nak apa? Buat ni Mok Teh share masa tu Mok Teh share konten bukan masak tau. Anak Mok Teh, anak Mok Teh tengah azan. Sebab dia ada kelebihan, anak Mok Teh ni dia boleh azan. Dia baru berusia 6 tahun. Dia memang apa? Boleh azan lah, ada kelebihan dia sendirilah. Dia boleh azan. Jadi Mok Teh ambil video dia azan pertama kali video apa? Video pertama kali Mok Teh upload iaitu video azan anak Mok Teh lah. Tapi tak begitu memberasankan, biasalah. Kali pertama buat memang memang banyak orang kata ialah kekurangan, betul tak? Okey, tak apa. Lepas tu kali kedua Mok Teh upload video makanan lah. Itu kek span. Sambutan dia boleh lah. Tapi teruskan lagi. Kali ketiga buat masak lemak, pucuk meranti, sayur meranti. Okey, dan seterusnya lah. Okey, Mok Teh apa? Tak putus asa. Apa ni Mok Teh share kat mana-mana apa macam Facebook, WhatsApp kawan-kawan, ada yang reply yang memperasankan, ada yang tak layan pun ada. Biasalah kan, baru-baru nak mula, biasalah, adalah, kita tak terasa pun. Sebab Mok Teh anggap itu adalah satu cabaran. Okey, tak apalah, mungkin kau tak kenal lagi aku, mungkin aku dah berjaya nanti, aku dah terkenal nanti baru kau kenal mungkin. Walaupun kawan sendiri, walaupun member sekolah sendiri, macam itulah, itulah realiti kehidupan. Okey, lepas tu then buat kontes lagi, kena yalah, tak putus asa. Okey, cuba dan cuba lagi, insya-Allah. Okey, kalau kita tekun berusaha dan cuba lagi, insya-Allah ada jalan penyelesaiannya. Alhamdulillah, Mok Teh dah sampai ke tahap ni. Syukur sangat-sangat, syukur ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Mujib. Ya Allah, syukur sangat-sangat. Dan terima kasihlah kepada yang support Mok Teh daripada awal hingga sekarang ni. Hingga ke tahap sekarang ni, ya Allah, syukur sangat-sangat. Okey. Okey, Mok Teh nak share masa Mok Teh apa terima permulaan Mok Teh jadi YouTuber ni, masa tarikh dia. Okey. Mok Teh ada cantik tau. Okey, nampak. Mok Teh share dah. Mok Teh cantik tarikh-tarikh dia tau. Okey. Okey, Mok Teh baca. Okey.
Okey, pada 25 bulan 5 2020 baru bermula di YouTube. Ha, masa tu memanglah kaku, tak tahu apa, cuba juga. Ha, mana tahu kan, nasib adalah, tak ada, tak adalah masa tu. Ha, cuba je. Okey, baru bermula dah buat konten bukan masak tau, tapi Mokteh upload anak Mokteh azan. Ha, anak Mokteh yang umur 6 tahun tu azan. Ha, tapi video tu tak begitu memberasangkan lah. Biasalah video pertama. Okey, tak apa, cuba. Okey, lepas tu buat konten lain lagi. Masak lah dan terus ni masak-masak. Okey. Lepas tu tarikh 20 hari bulan 9 2020 capai 1000 subscriber. Alhamdulillah, hasil kerja keras Mokteh, sabar dengan macam-macam lah, macam-macam jumpa orang, macam-macam macam-macam komen. Alhamdulillah, akhirnya berjaya capai 1000 subscriber tarikh 20 hari bulan 9 2020. Okey, lepas tu seterusnya, okey, pada 18 hari bulan 10 2020, okey, Mokteh dah capai 4000 jam tayang. Ha, itu yang yang YouTube nak kan. Ha, okey. 1000 subscriber dan 4000 jam watch time lah. Ha, 4000 jam tayang. Okey. Pada 18 hari bulan 10 2020, Mokteh dah capai 4000 jam tayang. Okey, alhamdulillah, syukur sangat masa tu. Ya Allah, Tuhan saja yang tahu. Memang kerja keras, memang kerja keras. Hanya YouTuber saja yang faham macam mana kita bekerja keras tu. Okey. Lepas tu 21 hari bulan 10 2020. Okey, pertama mula dapat gaji lah. Okey, itulah. Okey, pada 19 hari bulan 10 2020, okey, settle taruh iklan lah. Ha, kan dah, apabila dah sampai 4000 jam tayang, baru ada iklan kan. Ha, okey, masa tu pada 19 hari bulan 10 2020, okey, dah settle Mokteh taruh iklan dekat video-video Mokteh semualah. Sebelum ni kan tak ada iklan. Oh, okey. Lepas tu pada 21 hari bulan 10, okey, hari pertama dapat duit lah masuk dekat akaun kita kan. Tak tahu berapa banyak. Aduh, nak cakap tak tergamak. Okey, itulah berapa tu, 86 sen. Tapi alhamdulillah, syukur, walaupun 86 sen, hari pertama dapat gaji, syukurlah kan. Alhamdulillah masa tu. Okey, tak apa. Mokteh kata tak apa, aku akan teruskan perjuanganku. Gitulah. Okey, maknanya tak putus asa. Okey, lepas tu pada 27 hari bulan 10 2020, okey, selama 7 hari Mokteh dah dapat kumpul $10. Ini okey, dapat kumpul. Okey, pada 27 hari bulan 10 2020, okey, selama 7 hari Mokteh sudah dapat kumpul $10. Ha, masa tu Mokteh dapat $10, 27 sen. Dapat kumpul masa tu $10. Okey. Okey, video petua goreng pisang tu membantu sangat. Alhamdulillah. Pada anda kat luar sana, kalau yang nak tonton petua goreng pisang rangup ni, okey, boleh. Kat atas. Okey, nampak tak? Okey, kat atas tu. Okey, tekan je kat atas tu. Okey. Okey, nanti dia akan muncul lah. Okey, boleh tonton. Okey. Kat situ video goreng pisang tu lah dapat membantu Mokteh. Alhamdulillah, kepada yang support, Mokteh ucapkan berbanyak-banyak terima kasih yang support video Mokteh, yang support Mokteh selama ni. Alhamdulillah. Dari video tu lah dia dah melonjak-melonjak, naik sampai sekarang ni. Alhamdulillah. Kepada yang yang view, yang support Mokteh tu, syukur sangat-sangat. Mokteh ucapkan berbanyak-banyak terima kasih kepada you all semua. Okey, tak terbalas rasanya Mokteh kepada you all semua yang dah support Mokteh ni. Okey. Okey, lepas tu okey, 23 hari bulan 11, okey, 2020. Okey. Mokteh dah capai yang Mokteh inginkanlah. Alhamdulillah, syukurlah. Syukur sangat-sangat.
Alhamdulillah, syukur sangat-sangat. Dan hari ini, dan hari ini 24 hari bulan 11, okey, 2020, apa yang Mokti tunggu-tunggu selama ni, surat cinta daripada YT ni, Google Accent ni, okey, Alhamdulillah, selamat sampai pada tengah hari tadi. Syukur sangat, Alhamdulillah, okey, ni suratnya. Okey, ni Mokti nak buka. Mokti tak buka lagi tau. Ha, okey. Sama-sama kita tengok apa ada isi dalamnya. Okey. Okey, sedikit perkongsian pada Mokti. Okey, nampak tak? Ha, nampak. Okey, Mokti nak buka ni. Okay, tengok eh. Slow-slow, takut kita koyak. Hai. Okey, kat situ pula eh. Okey, kita lipat. Okey, Mokti juga eh. Okey. Nak tengok apa dah ada dalam tu. Eh, ada lagi sebelah ni. Tak sabar ya. Tak sabar. Bismillahirrahmanirrahim. Lupa bismillah, tak sabar sangat. Okey, baca baliklah. Bismillahirrahmanirrahim. Apa nombor pin, ha, nombor pin je dalam tu untuk masukkan apa dekat akaun kita lah. Okey, untuk kita masukkan dalam akaun kita. Okey, nombor pin je lah. Okey ni, nampak? Ha, ini aja. Alright, itulah sedikit sebanyak perkongsian daripada Mokti. Setelah dapat apa surat cinta daripada Google Accent ni. Okey, Alhamdulillah. Moga Mokti doakan kepada anda yang belum dapat apa terima surat daripada Google Accent ni, insya-Allah mudah-mudahan tunggu dengan sabar eh. Okey, insya-Allah sampailah tu eh. Okey, sabar je. Ha, mesti sampai giliran kita nanti. Mokti doakan semoga cepat sampai nanti. Okey, terima kasih kepada anda yang sudah menonton dan dengar perkongsian Mokti ni. Okey, moga anda pun sama macam Mokti nanti dapat. Okey, insya-Allah. Hasil kerja keras kita insya-Allah. Okey, Allah melihat apa yang kita kerjakan. Ha, jadi jangan risau. Rezeki tu Allah dah tetapkan untuk kita. Jangan risau eh. Okey, insya-Allah ada. Yang penting berusaha dan terus berusaha. Ha, yang apa? Yang pipih tak akan datang melayang, yang bulat tak akan datang bergulit. Ha, okey. Okey, itu saja perkongsian daripada Mokti. Okey, sampai jumpa lagi di resipi-resipi Mokti yang akan datang. Okey, resipi tahu. Ha, bukan dia tahu. Sebenarnya resipi-resipi yang Mokti akan sharekan untuk anda. Okey. Okey, sampai jumpa lagi di live siaran bersama Mokti di Mokti Channel. Bye. Salam sayang daripada Mokti. Jangan lupa tonton video-video Mokti seterusnya. Pelbagai resipi yang menarik Mokti akan kongsikan untuk you all semua. Okey, ingat. Bye. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum.